alih sampai kepada bab yang sifat Allah yang seterusnya. Itu pun telah kita bincang sebelum ni, wujud, tidak, bakok, tiga kita dah bincang. Wujud, sifat nafsiyah, tidak, bakok adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang seterusnya kita akan bincang pada malam ni, iaitu ya, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apakah ini katakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Artinya tiada persamaan, tiada serupa dan tiada bandingnya dengan segala yang baru, yakni makhluk. Ditekaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas, dalam surah Qulullah, Allah Ta'ala sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Takkan sama Allah Ta'ala ini dengan apa-apa pun, apa-apa yang kita nampak yang zahir dalam alam ini tidak akan serupa dengan Allah SWT, kerana sifat Allah itu, sifat Tuhan Allah itu membezakan, ataupun sifat Allah SWT, ketuhanan Allah SWT itu menafikan kebersamaan-kesamaannya dengan makhluk. Tak boleh. Bayangkan Allah Ta'ala itu macam mana, tak boleh, takkan bolehnya. Allah Ta'ala itu pencipta kita, mana mungkin pencipta sama dengan yang dicipta. Tak boleh. Kalau kata cawan gelas kita ya, sama ke gelas ni dengan yang mencipta, yang membuat gelas sama ke? Takkan sama ke tuan? Apa sifat pun takkan sama. Tak boleh sama. Yang membuat gelas ni dengan gelas ini tak sama. Yang membuat kereta dengan kereta, mana sama? Tak sama. Jadi yang membuat alam ini dengan alam itu sendiri takkan sama. Itu mudah nak difahami. Getaran itu ialah makhluk. Mana boleh Tuhan itu terbina dari getaran? Ni kan ada yang orang cakap macam tu kan, dia kata Tuhan ni terbina dari getaran. Dia kata getaran tu makhluk, getaran tu makhluk. Sebab dia bersifat. Sifat apa? Getar. Itu sifat tu kan. Bila sifat dia adalah makhluk, mana boleh Tuhan terbina dari getaran? Tak boleh. Getaran jiwa, kan title lagu tu kan, getaran jiwa. Jiwa tu getar tengok je ni lopak. Getar hati. Getaran tu sifat makhluk kan? Allah Ta'ala tak ada sifat makhluk. Kalau Allah Ta'ala ada sifat makhluk, dia bukan Tuhan lah, dia pun makhluk juga kan? Tapi oleh kerana Allah tu Tuhan, dia tak boleh bersifat dengan sifat makhluk ya? Kerana dia tak akan sama dengan makhluk. Al-Hawadith itu makhluk. Maksudnya Allah SWT berlainan dengan daripada segala makhluk seperti manusia, jin, malaikat dan lain-lain, sama ada daripada unsur-unsur beku atau cairan, angin atau cahaya dan sebagainya. Apa unsur pun, apa unsur yang boleh wujud pada makhluk, takkan ada pada Allah SWT. Takkan ada pada Allah SWT. Ada makhluk yang beku. Batu dia beku, dia tak akan cair. Ada makhluk yang cair, tidak akan beku. Apa dia? Lahar, gunung berapi, cair dia. Tapi kalau sejuk, beku dia. Tapi kalau dah jadi pada beku, dia bukan lahar lagi namanya kan? Minyak petroleum, sifatnya cair, cecair, liquid. Itu sifat makhluk.
angin. Angin, apa nama angin tu, angin sepoi-sepoi ke, angin cak ke, ting beliung ke, tornado ke, itu makhluk. Cahaya, apa cahaya pun, cahaya matahari, cahaya lampu mentol, cahaya kan, itu yang dalam makhluk. Itu saja yang ada dalam alam itu semua makhluk. Tak boleh kita nak bayar Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala kita bayar. Kata ulama, kata hukama, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah dan jangan berfikir tentang zatnya. Bening nanti alam lama-lama jadi gelisik. Fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Betapa kita fikir tengok di mana orang-orang yang digelar Allah Ta'ala ulul al ulul albab. Dia fikir tentang kejadian langit, bumi, kejuaraan malam, siang. Dan bila dia berfikir itu, sambil berfikir, sambil mengingati Allah SWT yang menciptakan segala fenomena yang ada itu, maka timbul kekaguman dalam hati kita. Apa dia? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah Tuhan kami, tidak kamu ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci kamu. Baqina azab pada, maka jauhkan kami daripada azab. Buat betul Ulul Albab. Ulul Albab ni bukan Ahmad Albab. Ulul Albab, Ahmad Albab dan Mu'ab, Ahmad Albab Ibni Syawal. Kena Mu'ab tu kan. Tapi rezeki dia, harta-harta Qarun dia punya. Jangan sentuh ini harta. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Ahmad Albab yang punya. Mana kata orang Ulul Albab ni? Bagus eh. Kalau anak tuan-tuan, cucu kita baru lahir, nak pergi nama lelaki apa? Muhammad Ulul Albab. Bagi lah nama. Oh sedap, Muhammad Ulul Albab. Dia bagi nama tak apa benda punya nama tak. Dia kata jumpa dalam nama-nama anak yang baik. Kita tanya ustaz, kita kepening apa mana ni? Kan? Pelik bin Ajaib nama ni, bagilah nama yang senang. Muhammad Ulul Albab. Nama Nabi Akui Muhammad Ilyas, Muhammad Ilyasa. Kawan sahabat saya di sebelah nama ni Ilyasa, Al-Yasa. Seorang yang alim dalam bidang peta. Buat mengandung sejuk, buat ibu mengandung sejuk, hati bapa memberi nama. Berilah nama Nabi, nama sahabat Muhammad Bilal Rabah. Takkan nama Muhammad satu nama apa? Salman Al-Farisi. Nama sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Nama boleh-boleh. Kita pun jadi heran. Itulah nama macam mana dia pengen. Kata boleh bagi nama. Asal jangan bagi nama syaitan tu dah. Syaitan, syaitan lah. Perempuan tu. Boleh pelik. Dah ni apa dia. Inilah nama Maimunah ada. Halimah ada. Rafidah ada. Hamidah ada. Eh, nama ni nama pesen lama ustaz. Awak tak pakai dah. Memang pesen lama tapi ada makna yang baik. Hamidah, orang puji. Okay. Latifah, lembut orang. Rahimah, penyayang orang. Maimunah, nama isteri Nabi SAW. Maimunah. Pastilah nama-nama itu. Aisyah. Takkan saya lupa pengalaman saya lah. Orang nama Aisyah ni lembut, tak rasa cantik, manis.